kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Mas Hingga, Mas Farid, Abah Ilham, dan Ibu Nurjanan Yopi, dan juga Bapak Peter Anggul Kahwin, Bapak Jinwakos, Bapak Andi, dan juga Bang Fajar selaku Master of Ceremony, dan Bapak Ibu semuanya, para peserta Lomba Burung Berkicau First Anniversary Masterpiece Arena, hadirin yang berbahagia. Selamat bertanding, alhamdulillah tidak terasa ini udah babak yang ke-8 akan ke babak berikutnya, dan semoga acara berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, dan kita beri aplaus buat Masterpiece, luar biasa karena saya melihat pertandingan ini pun juga menggunakan CCTV, jadi fairness ataupun keadilan dan juga tentunya transparansi ini sangat baik, sehingga para peserta hadir ikut berlomba tentu akhirnya akan mendapatkan rasa keadilan, dan pasti apapun hobi bisa menjadi nilai ekonomis, karena biasanya pengalaman saya hampir puluhan tahun mengikuti lomba burung di semua hampir di Provinsi Jawa Barat pernah, di Banten pernah gitu kan. Jadi pada intinya jika menang, nilai ekonomisnya tambah tinggi lagi ya, semakin banyak dapat piala, nilai jualnya semakin baik. Diskualifikasi dikarenakan tidak dikasih peringatan masih meninggalkan lama ya. Akhirnya setelah sama dia harus rela merancangkan bendera hitam di bawah jantan nomor 513. Padahal burung jalan asik terus. Yeah.
Pak foto dulu lah, gak apa-apa lah. Tiga setengah, langsung tiga.
Kan? Nomor 3. Kanang coklat. Oh, wow. Okay.